Penerimaan pajak tahun ini diprediksi meleset dari target gejolak ekonomi global yang berimbas ke perekonomian dalam negeri dan rendahnya kepatuhan pajak diduga menjadi penyebab turunnya setoran pajak. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir November penerimaan pajak baru mencapai Rp1.136 triliun atau 72% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Ini berarti terjadi kekurangan pajak atau shortfall sekitar Rp441 triliun. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat dalam 2 minggu terakhir tahun ini. Pemerintah akan menggenjot semua instrumen perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Pemerintah juga akan melihat seluruh aktivitas belanja negara dan pendapatan hingga akhir tahun untuk menjaga defisit fiskal tetap pada kisaran 2,2% atau sesuai dengan target APBN 2019.